Ini kita coba cari lubang ular kobra ya, karena ada yang melihat penampakan ular kobra di sini. Ini bekas kandang ternak ini, kandang kambing ini. Katanya sering melihat ular kobra di sini. Ini kita coba cari. Dan tetap berhati-hati ya. Nah ini satu ya. Nah ini lubangnya. Sekali ini. Jadi jika bekas kandang-kandang seperti ini sangat senang sekali ular kobra bersarang. Maka itu kita harus tetap hati-hati. Apalagi musim penghujan seperti ini, di musim kemarau yang hujannya sekali saja, jarang. Nah, itu kadang ular kobranya keluar untuk mencari makan ya, mencari kodok dan mencari hewan-hewan lainnya. Tadi kita sudah dapatkan satu lubang ular kobra. Ini kita cari lagi. Dan nanti mungkin kita akan lihat lagi di tempat-tempat yang lain ya. Nah ini sepertinya satu lagi ini. Ini ya. Ini jika bukan lubang-lubang di bekas semen seperti ini, harap hati-hati. Ular kobra senang-senang sekali bersarang di lubang-lubang seperti ini. Dan di semak-semak seperti ini biasanya kalau siang hari ini ularnya bersembunyi untuk mencari makan. Dan apalagi jika menjelang malam ini sangat hati-hati ya. Biasanya di bawah kayu seperti ini, buka lubang itu menjadi tempat sarangnya ular kobra. Nah, ini sekarang lagi musim kemarau di tempat kami, jadi tanah-tanah ini melekat. Jika ada hujan itu harus hati-hati, karena ular kobra ini sangat senang jika kemarau panjang dan hujan, dia akan keluar untuk mencari mangsa, untuk mencari makan. Dan sasarannya adalah kodok dan hewan-hewan lainnya. Ini di bawah kandang ya, di bawah kandang ternak ini. Coba kita sudah bisa masuk di bawah sana, karena tempatnya sempit. Jadi kita hanya bisa melihat dari sini. Nah ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra. Nah ini bekas ada jalur jalannya ya. Ini lumayan besar ini. Nah ini bentuk lubang ular kobra. Jadi jika kawan-kawan menemukan lubang-lubang seperti ini di tempat-tempat hutan atau tempat-tempat kandang-kandang ternak, itu harap hati-hati. Karena ini bisa jadi adalah sarang ular kobra. Karena ular kobra ini termasuk ular-ular berbisa ya. Nah ini bekas jalur jalannya. Ini sudah dipastikan ini adalah lubang ular kobra. Ini kandang di bagian luarnya. Kita coba lihat. Karena sini banyak semak ya, kita harus berhati-hati. ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra. Nah, ini dia lubangnya, mengerikan. Kita akan coba cari lubang ular kobra di tempat lain lagi. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Kita akan coba cari sebelah sana ya. Ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra. Ini lubangnya masih kecil, tapi ini berbahaya ya. Nah, ini kita temukan satu lagi. Nah, ini juga lubang ular kobra. Jadi jika kawan-kawan menemukan lubang-lubang seperti ini, harap hati-hati, karena inilah bentuk dari lubang ular kobra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus petualangan saya selanjutnya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya, baik di hutan maupun di perkotaan.